Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu lagi dalam Intai-Intai Deco, pencetus ilham daya kreatif anda. Bersama saya Nur Azlina Rizwan. Hari ini adalah episod terakhir untuk musim ini, jadi pastikan anda terus bersama saya hingga ke akhir rancangan mengintai keunikan dan keindahan seni bina di negeri Perlis, Indrakayangan. Kediaman pertama yang menarik perhatian kru Intai-Intai Deco tak kala menjejak kaki di Bandar Kangar ini adalah teratak seorang kontraktor berjaya, Hizir Ahmad atau lebih dikenali dengan nama Izzet di negeri Perlis ini. Dia mementingkan kesempurnaan hiasan dan juga reka bentuk untuk keselesaan ahli keluarganya. Jom kita tinjau keunikan banglo 2.5 tingkat iaitu hasil idea kreatif Hizir sendiri. Perlis Indrakayangan, negeri terkecil di Malaysia. Terletak di utara semenanjung Malaysia, ia bersempadan dengan Thailand di sebelah utara dan Kedah di selatan. Walaupun kecil, negeri ini kaya dengan hasil pertaniannya. Penjelajahan di negeri Perlis ini membawa kami meninjau beberapa seni bina yang menarik perhatian. Terkenal dengan panggilan Izzet di negeri Perlis, dia mereka bentuk teratak 2.5 tingkat ini. Menurut pemilik, kerjaya sebagai kontraktor banyak memberi inspirasi dalam mereka dan menata hias kediaman. Jadi benda ni dah lama sebelum buat lagi kan. Jadi saya macam pernah pergi ke Europe tengok design kan. Kemudian pergi ke Indonesia tengok, boleh saya gabungkan lah. Jadi tu, tapi saya tengok juga lah apa magazine kan. Konsep dia macam tu lah. Saya gabungkan ciri-ciri moden dengan Bali style lah. Ruang tamu utama bergaya moden menjadi pilihan seisi keluarga. Tertawan dengan tema moden, perabot dan aksesori hiasan seiring dengan konsep pilihan hati. Langsir 2 tona menambah seri ruang yang berwarna coklat dan putih. Keunikan gaya dan nilai estetika yang dipersembahkan melalui keindahan binaan dan penataan dalaman ruang adalah hasil idea kreatif pemilik bersama ahli keluarga. Gabungan elemen moden dan Bali dalam kediaman mencetus suasana tenang dan damai. Kalau konsep Bali tu macam air terjun kat dalam ni, kita tengok-tengok kan. Batu-batu tu, bunga-bunga yang ada desain Bali lah. Dalam ni kalau apa ni saya lebih suka dengar bunyi air kan. Ya, rasa sejuk. Rasa tenang lagi kan. Masih kekal dengan konsep moden, perabot berwarna putih menjadi titik fokal di ruang tamu kedua yang bertentangan dengan ruang tamu utama. Warna terang menjadikan ruang yang agak sempit ini tampak lebih luas dan eksklusif. And so dekat rumah ni kita orang ada konsep Inggeris and moden. Sebab selalunya konsep kalau konsep moden dekat mansion ni orang tak selalu guna neon light, so macam kita orang semua berdasarkan neon light, kita orang tiru orang pun moden, orang luar negara orang buat tu, so kita orang try buat and then masuk dekat rumah ni, so itulah yang buat rumah ni beza sikit daripada rumah orang lain. Masa tu masa dalam pembinaan lagi baru timbul idea tu, sebelum tu tak terfikir lagi kan. Jadi bila dah buat-buat, kita kan wabah bidang ni saya sendiri yang buat. Saya sendiri yang jadi kontraktor kan. Jadi kalau tak ikut plan sangatlah. Naik ke tingkat atas, lorong menuju ke bilik dihias kemas dengan ciri-ciri moden.
elemen kayu yang menghiasi siling agar ruang tidak kelihatan polos. Beralih ke kamar tidur utama, penataannya masih berkonsep moden. Ungu, warna kegemaran, mendominasi ruang, mencipta suasana tenang dan harmoni. Dalam bilik saya tu konsep tak biasa-biasa ajalah. Dalam semua dalam 7 bilik, ada lagi satu bilik untuk standby kalau emergency tak cukup tetamu, boleh jadikan bilik tidur. Rumah moden selalu diorang ikut macam konsep bumi, like warna coklat, warna hijau dan warna biru. Tapi kita orang yang just guna warna biru tu untuk lampu secara senyum light. Kalau dalam bilik pun kita orang campur dengan warna purple and ada orange, tak ikut warna bumi macam konsep moden selalu. Setiap bilik mencipta mood yang berbeza. Siti Nur Ezrin menghias biliknya mengikut citarasa tersendiri. Kamar yang disusun kemas tampak menawan dengan pelbagai hiasan seperti bunga dan rama-rama. Malah lampu neon diguna agar tidak lari daripada konsep moden yang diinginkan. Melangkah ke kamar putra sulung pula, kamar ini dipenuhi dengan barangan kegemarannya. Justru tidak hairanlah peminat pasukan bola sepak kelab Inggeris ini mempamerkan koleksi pribadi berupa cenderahati kelab berkenaan. Tak kala mengintai tingkat paling atas, kami kagum dengan hasil kreativiti pemilik. Ruang rehat keluarga tampil unik. Idea menggantung sebuah televisyen pada bahagian atas dinding air terjun menjimatkan ruang. Penerapan konsep Inggeris yang manis dan ceria agar ruang tidak nampak bosan dan suram. Kalau buat moden saja tak tambah Inggeris, jadi macam boring. Orang tengok bawah moden, atas moden. So kalau kita orang campur, orang cakap macam, wah kat bawah ni moden, atas ni Inggeris. So dia nampak macam nice lah, macam cantik lah. Gaya penataan yang ditampilkan mampu memikat sesiapa yang berkunjung ke banglo mewah ini. Tingkap kaca berukiran dan lampu hiasan unik menyerlahkan sifat kreatif pemilik. Kehijauan tanaman padi dan bukit berhampiran, panorama alam semula jadi yang sangat indah mencipta ketenangan. So far tak ada komplain lagi lah daripada anak-anak. Okey, dia orang kata okey apa pandai design. Dekat luar pun semasa pembinaan juga baru terfikir idea tu kan. Okey. Benar dah. Kontraktor sendiri jadi boleh ubah-ubahlah. Jadi rumah ni pun kita orang pilih base sebab ada sawah padi eh, rumah, ada bukit-bukit semua sebab dia warna hijau. Warna hijau tu kan menenangkan. Menjelang malam, keindahan banglo mewah ini terserlah. Pemasangan lampu-lampu neon di setiap sudut di sekeliling rumah menjadikan ia tampak berbeza dan menawan pada waktu malam. Yang pasti, Hizir Ahmad amat berpuas hati dengan hasil daya kreativitinya bersama sekeluarga. Selain cat, kertas dinding memainkan peranan yang penting bagi menyeri sesebuah ruang kediaman. Corak, warna dan juga tekstur mempunyai tarikan tersendiri bagi mengubah penampilan ruang. Seterusnya, kita ke rumah Syukri Abdul Rashid yang begitu bijak memilih kertas dinding untuk dipadankan dengan perabot, fabrik lansir dan juga aksesori hiasan dalaman. Dari luar, rumah teres dua tingkat di Taman Kangar Perlis tampak berbeza berbanding rumah-rumah bersebelahan. Kediaman milik Syukri Abdul Rashid bagaikan sebuah taman berkonsepkan tropika. Konsep yang saya bawa di rumah ni ya, more kepada lebih kepada country sikitlah daripada luaran ya. Kita tengok banyak penggunaan kayu-kayu lama yang saya guna untuk menggambarkanlah kata rumah saya
lebih pada penggunaan kayu lah. Kalau dari segi luaran lah, kalau tengok daripada mula kita tengok rumah ni. Hiasan kayu yang memenuhi halaman rumah mencetus suasana damai dan nyaman. Walaupun saiz ruang agak terhad, kreativiti mengolah halaman tidak terbatas. Elemen air memberi ketenangan kepada penghuni kediaman selain menambah seri ruang laman. Menjengah ke ruang dalaman, gabungan gaya klasik dan moden memukau pandangan. Perabot klasik yang menjadi pilihan menghiasi ruang tamu. Menurut Syukri, perabot kayu mampu bertahan dalam jangka masa panjang dan tak lapuk di zaman. Kertas dinding berwarna emas tampak eksklusif, mencetus suasana segar dan menyuntik seri yang berbeza dalam ruang. Bila masuk dalam, konsep tu mungkin tak ada yang kita nampak yang jelas lah. Tapi penggunaan wallpaper tu, sebab saya dengan isteri saya suka kepada penggunaan wallpaper. Setiap sudut ruang tamu dan juga dining, saya lebih kepada penggunaan wallpaper. Dan warna yang kami tampilkan lebih kepada gold lah. Bagi saya lah, bila kita masuk sebuah rumah yang ada lambang gold, kita nampak kepada lebih pada kemewahan dan juga kita rasa tenang bila kita lihat keadaan macam tu. Dan memang saya bawa konsep yang tidak cerah lah dalam rumah saya. Memang penggunaan lampu pun kebanyakan lampu-lampu yang tak terang sangat lah. Penggunaan lampu yang kuning dan tidak ada langsung lampu yang putih digunakan dalam rumah saya. Masih kekal dengan hiasan kertas dinding berwarna emas, pemilik amat teliti dalam menghias setiap ruang. Sepasang kerusi bergaya klasik Itali dengan sentuhan warna keemasan menambah seri ruang rehat. Pemilik ingin tampilkan gaya penataan yang anggun dan menawan tak kala tetamu hadir ke teratak indahnya ini. Saya rasa bila lama-lama pun keadaan kayu tu kita tak jemulah rasanya. Kalau saya nak ubah pun cuma ubah wallpaper. Wallpaper lepas tu kayu stay ada di situ. Konsep dia tak akan lari. Bila kita jemu kepada wallpaper tu, baru kita tukar. So kayu memang saya kekalkanlah di semua sudut. Dinding ruang makan utama turut dihiasi dengan kertas dinding. Kombinasi warna kelabu dan perak menyerikan ruang yang eksklusif. Mementingkan kebersihan dan sifat elegan di ruang makan, ruang ini sentiasa dihias kemas dan teratur. Dan ini meja makan saya memang sentiasa macam tu. Dalam keadaan macam tu sebab dari segi pekerjaan saya sendiri pun saya seorang yang menjalankan perniagaan catering dan sentiasa mempamerkan keadaan yang sentiasa dalam keadaan tersedialah. Sebab dalam majlis-majlis rasmi pun kita nak semua yang keadaan sedia dan ready dalam keadaan yang elok. Sentiasa meja saya tu memang dalam keadaan macam itulah. Meninjau bilik tidur tetamu, ruang ini dihias kemas dan teratur. Penggunaan kertas dinding bercorak damask menjadi pilihan pemilik. Warna tema putih dan coklat menonjolkan ciri elegan yang diterap dalam penataan bilik ini. Kamar utama mendapat sentuhan kreatif pemilik sendiri. Pemilik menggabungkan sentuhan warna yang lembut agar kamar tampak selesa dan romantis. Konsep dalam bilik pun lebih kurang sama. Penggunaan kayu masih digunakan. Penggunaan kayu dan juga lebih kepada dim jugalah bagi menampakkan bilik tu lebih romantiklah. Pemilik bijak memilih perabot dan kertas dinding yang bersesuaian agar tercipta suasana elegan dan klasik seperti yang diingini. Daya kreativiti Syukri memberi kepuasan pribadi. Yang penting, gabungan dua gaya, klasik dan moden, memberi keselesaan dan kedamaian kepada penghuninya. Terima kasih kerana masih bersama Intai Intai Deco.
perkhidmatan rawatan spa semakin mendapat sambutan, menarik perhatian pengunjung melalui gaya dekorasi dan juga rawatan yang disediakan. Kebanyakan spa berkonsepkan ala Bali. Ini kerana kebanyakannya bercirikan tradisional dengan suasana yang aman dan damai. Masih di Perlis, kita ke spa di Aromatica House. Kali ini, kru Intai Deco meninjau pula ke sebuah spa yang terletak di Taman Kangar Perlis. Di Aromatica Spa yang diusahakan oleh Nur Hazura Abdul Hamid mengutamakan keselesaan pelanggan yang datang ke sini. Konsep, dari segi konsep spa yang saya perolehi, kita menggabungkan dua konsep di sini, di mana satu teknik daripada segi rawatan, kita menggabungkan teknik Bali, okay, ada tradisional lah, dan kita ada juga kafe di mana di situ kita gabungkan dengan teknik English lah, konsep English. Kebanyakan perabot dicari sendiri agar setiap barangan hiasan menepati konsep Bali yang diterapkan. Perabot kayu berwarna gelap mendominasi ruang utama agar suasana tenang mudah dikecapi. Menurut pemilik, dia mahu mencipta satu suasana yang mendamaikan dan berbeza. Ruang makan berkonsepkan ala Inggeris dibina khas agar pelanggan berasa bagaikan berada di dalam rumah sendiri. Okay, kafe ini sebenarnya baru-baru saya mula wujudkan, di mana kita ingin memberikan keselesaan kepada customer. Bila kita seorang customer tu melakukan rawatan, masa yang akan diambil about dalam 2 jam, kadang 3 jam, 4 jam untuk pakej perkahwinan yang kita adakan di sini. Kita adakan konsep kafe di sini. Benda ni akan meringankan, maksudnya customer tak perlu lagi keluar nanti balik lepas rawatan akan cari makan food kan. Ha, jadi di sini kita adakan semua. Jadi macam makanan yang disediakan pun semua dalam bentuk yang ringan lah. Kami dimaklumkan menu yang dihidangkan berbeza setiap hari. Tambahan pula, hidangan sajian adalah hasil air tangan Zura dan suami. Konsep Inggeris yang ditampilkan di ruang ini mencetus suasana aman dan damai. Naik ke tingkat atas, kami tinjau pula bilik-bilik rawatan di Aromatica Spa. Spa yang ditubuhkan pada tahun 2006 menampilkan dekorasi berkonsepkan Bali. Bagi menyuntik mood ketenangan, ruang spa dihiasi dengan lansir ala Bali. Tilam yang beralas dihiasi taburan kelopak bunga rose mencetus gaya romantik di ruang ini. Rawatan semua dilakukan pada di tingkat atas lah. Dan satu lagi nak ditekankan di sini, customer yang kita ambil pun daripada kalangan perempuan saja, golongan wanita saja. Jadi lelaki tak ada lah. Empat bilik rawatan di atas tu, kita ada satu bilik facial di mana ada 3 katil, 3 facial bed. Kita ada satu bilik rawatan untuk slimming dan kita ada 2 bilik untuk body treatment lah. Okay, elemen saya sebenarnya bila untuk konsep bilik rawatan, saya suka pada Bali punya konsep. Sebab bagi saya konsep Bali ni memang nampak tenang dan dia cozy. Dan suasana di dalam semua bilik rawatan ni, kita lebih terapkan kepada elemen yang cahaya dia suram. Di mana kita nak lahirkan rasa relax pada customer tu. Dan yang penting customer selesa lah dengan servis yang terapis kita bagikan. Hiasan ala Bali memenuhi setiap sudut bilik ini. Tenang dan aman antara suasana yang ingin ditampilkan Zura. Limpahan cahaya lampu yang malap mampu memberikan ketenangan minda dan tubuh daripada tekanan kesibukan tugasan seharian. Tak kala berada di spa yang indah ini, ia mampu menyuntik satu kelegaan. Pemilik menyediakan 4 bilik rawatan yang mempunyai fungsi tersendiri. Selain rawatan badan, pemilik turut menawarkan rawatan muka. Sebagai wanita yang menitikberatkan penampilan diri, pemilik juga menyediakan 1 bilik rawatan rambut khusus untuk kaum hawa sahaja.
penerimaan alhamdulillah lah, sambutan pada customer. Jadi kafe ni lah yang membezakan spa dalam Perlis ni dengan yang lain. Sentuhan Inggeris dan Bali yang diterap oleh Nur Hazura sememangnya unik dan berbeza. Paling penting, daya usaha di samping kreativiti tinggi memberi kepuasan maksimum kepada pemiliknya. Intai-Intai Deco sudah pun sampai ke penghujungnya untuk musim ini. Kepada anda yang terlepas menonton episod-episod yang lalu, bolehlah melayari www.tonton.com.my. Terima kasih kami ucapkan kepada Hotel Putra Palace kerana telah menajar lokasi penggambaran kami pada hari ini. Sehingga kita jumpa lagi di musim akan datang, insya-Allah. Saya Nur Azlina Rizwan dan kru penerbitan Intai-Intai Deco mengucapkan salam hormat.